Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya dan kali ini masih bicara mengenai tanaman dan hari ini saya ingin update jenis tanaman apa aja yang ada di teras saya. Nah, teman-teman kalau ingin tahu jenis tanaman apa aja, teman-teman bisa ikuti video saya Sampai habis, ya. Siapa tahu tanaman ini juga ada di teras halaman teman-teman. Oke, kita mulai dulu dengan tanaman yang pertama. Nah, tanaman pertama ini saya pilih Hoya. Ini adalah pendatang baru di teras saya. Ini adalah Hoya White, dan... Tanaman ini juga pemberian dari teman suami saya. Ini adalah Hoya white dan yang kecil ini ini adalah Hoya lacunosa. Saya dapat ini pun juga nggak sengaja waktu saya pergi ke uh, kebun anggrek. Saya dapat Hoya lacunosa. Selanjutnya ini ada Haworthia Nah Haworthia ini awalnya saya kira eh, jenis Sansifera dan setelah saya coba googling ternyata ini adalah Haworthia tanaman sekulen yang masih saudara dengan lidah buaya. Dan Haworthia ini saya dapat waktu saya beli tanaman lipstick dan saya dikasih bonus tanaman ini uh, selain tanaman ini ternyata waktu saya cek ada nah teman-teman kelihatan nggak ya kira-kira ada yang nyempil di tengah itu itu uh, sejenis succulent sepertinya karena apa ya daunnya itu mirip kayak jenis sekulen lainnya. Nah, itu memang masih kecil sekali, cuman karena ini jenis tanaman asing, eh, maksudnya jenis tanaman yang nggak ada di rumah saya, jadi saya merasa kayak seneng gitu loh ada tanaman jenis baru dan selanjutnya ada Graptopetalum. Nah, ini yang paling terbaru di teras saya adalah Graptopetalum. Graptopetalum sendiri juga sama seperti tanaman sukulen lainnya yang bisa diperbanyak dengan stek daun. Nah, kebetulan saya dapat Graptopetalum ini dengan cabang yang sudah banyak dan ini pun juga sudah bisa diperbanyak. Dan di sini saya melihat ada daun yang patah tapi enggak yang patah semua gitu loh. Jadi masih ada sedikit nyangkut dan di pangkal daunnya itu muncul tunas. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada tunas kecil di sini. Nah, kira-kira kelihatan enggak ya? Itu kecil sekali. Nah, itu tunas yang muncul di pangkal daunnya, di ketiak daunnya itu, di ketiak daun yang yang sudah patah itu loh. Nah, jadi kalau misalnya eh daunnya ini memang sudah rontok itu atau kalau ingin berbanyak bisa Potek daunnya, tapi dipilih daun yang bagus ya, seperti sekulen lain. At sejenis itu, echevera. Echeveria itu juga hampir mirip dengan tanaman ini, dan selanjutnya saya ada ini nah ini saya dapat waktu samain ke rumah saudara saya saya lihat ada midleaf nah ini adalah tanaman sedum ini tanaman gantung ya teman-teman tapi kemarin saya cuman ambil batangnya dan saya coba perbanyak dengan stek batang nah ini batang-batang itu saya potong dan saya tancepin aja di tanah Nah ini ada yang mulai ini sudah umur tiga hari tiga hari dari saya stek batang itu umurnya tiga hari dan ada yang sudah kelihatan seperti muncul tunas baru kalau ini ini ujung dari batangnya itu saya biarkan jadi dia terus tumbuh daun barunya dan sebenarnya hari ini saya juga mau reporting si Adam Hawa ini dan saya juga iseng sekali kemarin karena masih ada sisa batang dan saya tancapin aja di sini ternyata juga masih tetap segar. Nah ini teman-teman bisa lihat kelihatan kalau ini sudah tiga hari saya tancapin di sini ini masih kelihatan segar sekali daunnya ini adalah tanaman gantung midleaf, nah ini termasuk tanaman sedum. Nah, ini daunnya juga tebal, seperti daun jenis sekulen lainnya. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis tanaman yang ada di teras saya, selain tanaman anggrek dan... Beberapa tips dari saya untuk merawat sebuah tanaman itu adalah: apapun jenis tanamannya, teman-teman harus mengenali dulu jenis tanaman apa, karena setiap tanaman itu akan beda perawatannya. Ada yang tanaman tidak suka dengan cahaya matahari, ada tanaman yang memang membutuhkan full sinar matahari, ada tanaman yang... Uh, Cuman butuh sinar matahari pagi, ada tanaman yang butuh banyak air, ada tanaman yang cukup satu minggu sekali disiram. Jadi kalau memang teman-teman ingin bercocok tanam, ingin menanam bunga apapun itu, kenali dulu jenis tanamannya. Nah ini sebelumnya saya tidak kenal dengan tanaman ini, maksudnya ini tanaman apa. Apa, tanaman jenis apa, nah contohnya tadi yang haworthia itu awalnya saya kira tanaman sansifera, dan karena saya ingin merawat tanaman itu, jadinya saya mencoba untuk googling jenis tanaman itu bagaimana cara merawatnya. Seperti kata patah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenali dulu tak jenis tanamannya. Kalau sudah kenal, otomatis tanaman itu akan mengeluarkan keindahan serta kecantikan mereka. Dan saya kira cukup sampai di sini video dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.